hari ini bisa bermain apa ya? Bisa bermain maksimal tapi belum belum apa ya? Pokoknya jangan cepat puas. Kita juga harus ngejar terus, berjuang terus, apalagi kita juga masih muda kan. Jadi kita berharap bisa lebih bagus lagi. Sama aja sih. Hari ini tadi di awal dua wakil Indonesia sudah kalah. Ada pengaruhnya nggak terhadap performa kalian? Ya itu nggak mempengaruhi ya, karena kan di sini kan kami individu juga ya. Jadi kami berjuang sama partner sendiri. Jadi ya mau yang lain menang atau kalah ya kami fokus sama partner sendiri. Apa perlu yang ditambah untuk menghadapi laga-laga besok di perempat final tentu lebih sengit lagi? Ya banyak ya yang perlu ditambah, jadi ya ini ya baru awalan lah, jadi kita nggak boleh cepat puas, jadi kita harus tambah terus.